ada online sekolah minggu. Dan sekarang kita gak sendiri ya kak, sekarang kita ditemani sama Kak Melki, minggu lalu juga Kak Melki. Iya, minggu lalu juga Kak Melki. Minggu lalu juga Kak Melki. Oke nih kak, sebelum kita mulai ibadah kita harus tanya dulu nih kabarnya adik-adik ini masih semangat atau tidak nih. Bener nih, tanya kabarnya. Apa kabar adik-adik? Sangat amat baik. Yeay, harus tetap baik di setiap saat. Di setiap waktu. Ya. Jadi kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis hingga sampai ke Minggu. Ya, haleluya. Haleluya. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Kak Catherine akan pimpin kita dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata. Yuk, mari kita berdoa. Siapkan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini Tuhan. Dan Bapa, sebenarnya kami ingin memuji dan memuliakan namamu Bapa. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah segala pujian, hormat hanya untuk kemuliaan namamu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Kita naikkan pujian kudaki-daki. Semangat ya. Kudaki-daki-daki-daki gunung yang tinggi. Turun-turun-turun-turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang-terbang. Oke, ku terbang. Ku terbang-terbang-terbang-terbang luar angkasa. Ku selam-selam-selam-selam dalam samudra. Ku dayung-dayung-dayung-dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Kau ada di duka kau ada. Di suka kau ada. Dukanya? Di duka pun kau ada. Karena engkau lah Yesusku. Kita ulang lagi dari awal. Kudaki-daki. Siap. Kudaki-daki-daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun-turun-turun-turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau lagi? Ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena kaulah Yesus. Karena engkaulah Yesusku. Karena engkaulah Yesusku. Yeay. Selanjutnya apa lagi nih kak? Kita akan naikkan pujian yang kedua. Pujian baru sih, tapi kan udah lama kita nyanyi. Udah lama kita baca Ayub Setia. Ayo adik-adik yang di rumah pasti. Yesusku Perkasa. Iya, Yesusku Perkasa. Pasti adik tahu kok lagu ya. Oke. Ayub Setia. Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa. Semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera. Abraham taat kepada bapa. Daud mampu kalahkan Goliat. Semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa. Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ayub setia. Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa. Semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera. Abraham taat kepada bapa. Daud mampu kalahkan Goliat. Semua karena kuasanya. Yesus, Yesusku perkasa, berkuasa. Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya
Yesus luar biasa. Yesusku perkasa. Yesusku perkasa, berkuasa. Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Sekali lagi. Yesus luar biasa. Oke adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan naikkan penyembahan kita, Bapa Engkau Sungguh Baik. Kita dalam saat teduh, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk masuk ke firman Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu Bapa, terima kasih atas hari yang indah. Kami sudah memuliakan nama-Mu, kami sudah memuji nama-Mu. Dan sekarang kami akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Berkati hamba yang akan menyampaikan, ya Bapa. Kiranya apa yang hamba berikan bisa diaplikasikan oleh anak-anak di rumah. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nih kakak lagi ada di atas pohon. Dan firman kita juga akan membahas tentang seputar ini juga. Ya, sebelum itu kita akan kakak akan membahas tentang biji sesawi. Nah, kalian tahu nggak biji sesawi itu apa? Biji sesawi itu adalah jenis biji-biji sayuran yang pada zaman dulu orang makan gitu loh. Jadi bijinya itu kecil banget bijinya. Nah, tapi kalau udah tumbuh jadi pohon yang besar kayak gini bisa ditumpangi sama dedaunan, bisa sama burung dan juga daunnya banyak. Dia enggak, walaupun dia kecil, tapi bertumbuh guys. Dia bertumbuh jadi besar banget dari segala jenis sayuran yang ada. Ingat ya, sesawi itu sayuran, tapi dia jadi pohon. Pohon sesawi namanya. Ya, berhubungan juga firman kita kali ini yang membahas tentang perumpamaan tentang biji sesawi. Nah, kita akan baca di Matius 17 ayat 20. Nah, ayat 20. Jadi kisahnya ini tentang Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus yang lagi menyembuhkan orang sakit ayan, cuman nggak berhasil. Nah, Tuhan Yesus tuh kasih kayak nasihat sama mereka. Kita baca ya, Matius 17 ayat 20.
Ia berkata kepada mereka, ia itu Tuhan Yesus. Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan berpindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Nah, ayat ini tentang apa? Ayat ini tentang iman. Nah, iman kita harus tetap bertumbuh seperti layaknya biji sesawi yang bisa menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain. Nah, iman kita harus mulai dari perkara yang kecil dulu. Dan Tuhan akan memberikan kita perkara yang lebih besar. Kita harus tetap taat dan setia dulu pada apa yang Tuhan berikan. Sesimpel, kita harus rajin baca Alkitab, kita harus rajin saat teduh. Itu kan kita sudah menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti layaknya juga biji sesawi ini. Kata Tuhan, hey kamu yang kurang percaya, iman sebesar biji sesawi ini loh bisa memindahkan gunung ke sana. Itu apa? Tuhan Yesus bilang kayak gitu karena murid-murid pada saat itu imannya lemah. Jadi Tuhan Yesus memberi perumpamaan seperti itu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencontoh, kita harus dapat pelajaran dari biji sesawi ini ya. Walaupun kecil, tapi dia berharga dan dia berdampak bagi burung-burung yang ada di batang-batangnya. Bagi daun-daunan, dia bisa buat tempat orang berteduh dan juga bisa dimakan sayur. Itu adalah jenis sayur-sayuran. Oke, adik-adik? Nah, begitu aja sih singkat firmannya. Nah, jangan lupa ya, inti dari firman ini adalah iman kita harus terus bertumbuh kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya dan mulai dari hal yang kecil dulu. Tuhan akan memberikan kita hal-hal yang besar selanjutnya pada saat iman kita bertumbuh. Oke? Nah, segitu aja firmannya adik-adik. Semoga bisa kalian aplikasikan di dalam kehidupan kalian. Oke? Terima kasih. Nah, kita akan berdoa ya. Sebelum kita langsung berdoa nih. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas hari yang indah ini ya Bapa. Kami belajar dari pohon sesawi ini. Kami yang dari kecil bisa terus bertumbuh imannya dan terus taat kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, saatnya pengumuman. It's tapi sebelum itu kakak mau nanya nih, tadi kakak Alif bawakan firman Tuhan tentang apa? Ayo, apa? Ya, tentang biji sesawi. Adik tahu nggak sih biji sesawi itu kecilnya sekecil apa? Kalau setahu kakak, biji sesawi itu kecilnya tuh melebihi kecilnya biji kacang hijau. Nanti adik bisa search di Google, oke? Jadi pelajaran bisa kita ambil dari biji sesawi adalah di saat kita mempunyai iman sekecil biji sesawi dan asalkan kita mau taat nih dengan firman Tuhan, iman kita akan bertumbuh sebesar pohon sesawi juga. Oke? Ya, jadi kita harus tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Oke, saatnya pengumuman nih. Nah, minggu depan masih ada ibadah online di Ada Jawaban TV. Jadi ajak tuh teman-teman kalian, saudara kalian, kakak kalian, orang tua kalian buat ibadah bareng kalian. Jangan sampai terlambat ya. Selanjutnya, buat kalian yang ada video kesaksian, entah itu nyanyi, main musik, atau ada yang mau ngedance, boleh banget bisa kirim di nomor di bawah ini. Ya, sekian dari kakak pengumuman. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, happy Sunday. Nah, adik-adik, kita udah selesai beribadah, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kasih karuniamu, atas segala yang kau berikan pada hari ini. Kami telah selesai beribadah, sudah memuji muliakan namamu, dan sudah mendengarkan sebagian dari firmanmu ya Bapa. Kiranya hari esok engkau sertai kami, dimanapun kami berada, sekolah kami, pekerjaan orang tua kami, engkau cukupkan segalanya apa yang kami perlu. Terima kasih Bapa. Nah sekarang adik-adik kita angkat tangan kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik semua mulai sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin. God bless you.